Assalamualaikum. Nah, punten Kang. Nami teh saha Kang? Sugiharto. Sugiharto. Kawit di mana Kang? Di Subang. Oh dari Subang ya, asli Subang. Ya. Tapi namanya kok Jawa? Kalau namanya kakeknya orang Jawa. Oh orang Jawa. Iya. Kang di sini sebagai apa Kang? Kalau saya mah bapak saya mah jaga kamar bilas. Oh, jaga kamar bilas ini ya. Toilet ya, jaga toilet ya, ya. Sama kamar ganti ya. Iya, iya. Maaf nih Kang, Kang Sugiharto. Sejak kapan nih sudah sejak lahir atau ada kecelakaan? Dari lahir. Oh, dari lahir. Sudah kehendak Allah ya, Yang Maha Kuasa bahwa akan dilahirkan seperti ini. Iya. Cita-cita Kang. Cita-cita Kang nih dengan kondisi fisik seperti ini, apa ya harapan Kang ke depan? Kalau saya mah usaha sendiri, sama bapak aja. Oh, usaha mandiri ya? Ya. Tidak tergantung sama orang lain. Ya, ada. Mohon maaf nih, di sini Kang udah lama belum jaga di sini? Kalau saya mah enggak. Baru? Baru. Baru berapa bulan Kang? Kalau saya mah udah lama bapak saya mah motonya di depan Pak. Oh, bapak sebagai tukang foto. Fotografer di bawah. Ya, di atas. Akang di sini nunggu ini ya. Ya. Sama orang tua. Sama orang tua juga. Udah lama belum nunggu di sininya, Akang? Oh, bapaknya? Enggak, Akang. Akang Sugiharto di sini udah lama belum? Oh, kalau saya mah enggak jaga ini, kalau saya mah ikut sama bapak aja. Oh, ikut sama bapak. Ya. Oh, ikut bantu-bantu bapak ya. Ya. Pernah sekolah enggak, Kang? Kalau tahun kemarin mah enggak sekolah, paling-paling TK gitu. Paling TK. Tapi baca bisa, baca. Bisa. Oh, hebat. Nulis gimana nulis? Bisa. Bisa. Pakai apa? Nulisnya? Pakai tangan. Ya. Oh, iya. Kalau ngaji gimana ngaji? Islam ya? Kalau ngaji mah di rumah aja sama kakak. Agamanya Islam? Kalau saya mah agama Islam. Islam ya? Ya. Berarti ngaji bisa dong? Bisa. Bisa ya? Bisa. Coba surat yang pendek apa yang hafalkan? Kalau sekarang kagak tahu. Kalau di rumah. Ngomong-ngomong nih Kang Sugiharto nih udah berapa tahun nih usianya nih? Kalau sekarang 17. 17 ya? 17 ke atas. Paling-paling saudara saya mau kan udah kan motor Pak. Udah motornya gitu. Iya, iya. Di rumah mah gitu. Tapi di sini mah kalau saya mah diantar jemput sama kakak. Sama kakak. Sekarang 17 tahun, lahirnya tanggal berapa? Tanggal pas presiden juga orang itu cuman enggak tanggalnya lahir tanggal berapa lahir tanggal berapa ya tanggal 3 ya. bulan Juli ya. Sekarang udah 17 tahun ya. Ya, 17 tahun. Jadi Akang Sugiharto ini sudah bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca, bisa menulis ya? Bisa. Iya. Baik Kang Sugiharto, berarti Akang bisa ngaji ya? Bisa. Bisa ngaji. Bisa baca ya? Bisa. Bisa baca. Menulis? Bisa. Menulis, bisa. Bisa ya.
Tapi pendidikannya sampai apa tadi? Sekolahnya sampai apa? TK. Sampai TK ya? Iya. Di rumah ada guru ngajinya nggak? Atau? Ada. Terus bapak ibu masih ada? Ada. Masih ada ya? Masih ada. Tinggalnya di mana, Kang? Di sini, Kang? Di Subang. Di alamatnya di mana, Kang? Daerah Kampung Ciater. Kampung Ciater, RT? Cibesi, Pak. Oh. Desa Cibesi. Desa Cibesi. Iya. Kampung Ciater. Desa Cibesi, Kampung Bentas, RW 1, RT 5. Kecamatan? Saya sebagai orang. Oh, bapak orang tuanya. Oh, iya, maaf nih pak. Anaknya kita wawancarai nih. Jadi saya, nggak apa, duduk aja pak. Duduk aja bapaknya. Kebetulan kita melihat tadi dari jauh ya. Lihat Kang Sugiharto ini. Tapi kan namanya Jawa. Ternyata orang lahir orang Sunda, ya. Tapi kakeknya yang dari Jawa ya tadi kan? Ini kakeknya dulu. Oh gimana? Dari Sumedang. Oh. Turunan Ningrat. Oh kakeknya ya. Sumedang. Iya, kakek sekarang sudah meninggal. Dulu di desa Cibesi Kampung Bentas itu kakeknya menjabat kepala desa selama 18 tahun. Kalau boleh tahu Ningratnya ada namanya pak? Namanya kakeknya Bapak Ida Jawijaya. Seorang Ningrat juga ya, kakeknya, leluhurnya ya pak ya? Leluhurnya. Leluhurnya. Dari Sumedang ya? Ya dari Sumedang. Bukan dari Jawa berarti ya? Bukan, asli. Asli dari Sumedang. Intinya nggak tahu garis keturunan. Ibunya tahu bapaknya. Kalau nggak salah mah ibunya dari Sumedang. Saya juga dari kakeknya ini. Kakeknya ini masih ada. Kalau ini mah buyut gitu kalau orang Sunda. Iya iya buyut. Buyut. Ya. Mohon. Bapak sepuh nak? Mohon. Bapaknya gitu. Mohon. Bapak Kidin. Bapak Kidin. Pak boleh tahu nggak pak kesehariannya ini Kang Sugiharto ini katanya tadi membantu orang tuanya membantu bapak gitu pak gimana ini, pak ini di rumah sama, kalau hari-hari biasa sama ibunya mamanya gitu, sama kakaknya kebetulan kakaknya baru pulang sekolah ya kalau lagi sekolah ya namanya orang biasa itu dia tak kuat sekolah membuat di jalan saya udah aja berhenti dulu sekarang kali berkuli-kuli nanti tapi kalau kakaknya itu satu mah udah di Bandung udah punya ini Kang Sugiharto ini berapa saudara pak ini paling gede atau gimana pak ini yang ketiga oh yang ketiga empat saudara oh empat bersaudara ini yang ketiga ya laki-laki semua ya empat kan cuman ini yang paling sayang kenapa saya ambil di sini kebetulan saya di sini jagain ini semua saudara ponakan oh gitu kakak iya di rumah kan dia jenuh harus diambil tempat yang ramai jadi kalau lihat di tempat yang ramai emang kan oh ternyata di tempat ini mah banyak orang gini bukan hanya saya sendiri gitu. Jadi kan dia jadi minder gitu iya pak sebetulnya yang pertamanya membantu mamahnya gitu kan beratan sambil gitu. Sini kalau Sabtu Minggu jadi keinginan si Akang Sugiharto ini ya, untuk bantu orang tua ya ya kalau namanya rezeki mah itu mah namanya Allah yang ngatur gitu kan iya. Dari mana aja kadang-kadang dia mah nggak ikut kesini juga kadang-kadang kalau ada rezekinya tetap sendiri gitu. Iya pak apalagi seperti kayak kita gitu bisa kuli gitu. Jadi bapak ibu di sini ya di sini. Kerja di sini ya
Enggak, ibu mah di rumah. Oh, ibu di rumah. Oh, bapak di sini ya. Bapak asli Subang. Subang. Ibu? Ibu Subang. Subang. Cuman kakeknya ada keturunan dari Sumedang tadi ya? Iya, dulunya. Masih ada apa saudara di Sumedang, Pak? Sekarang tuh udah kalau dibilang jalan mah udah buntu, itu nggak tahu saya juga. Oh, Pareumeun obor mereka. Obor. Pareumeun obor. Jadi karena mungkin jarang silaturahmi ya Pak ya, ya tadinya kalau, ya. Kalau namanya itu cucu-cucu mungkin ada gitu. Ada, iya. Garis keturunannya pasti ada. Pasti ada. Pasti tapi ada. Saya tahu dari mertua gitu kayaknya. Jadi menerangkan. Jadi saya itu kan kebetulan, apalagi sekarang kan, jadi ada rekreasi baru kan. Namanya Sun Subarutoy. Jadi sekarang mah walaupun apa desa yang paling dulu jadi agak rame gitu. Soalnya kan ada rekreasi baru. Di sebelah mana Pak itu Pak? Dari rumah saya kalau bagi saya gitu orang situ asli jalan kaki alternatif pesawahan setengah jam nyampe, kalau buat tamu setengah jam nyantai gitu. Masuk lokasi Ciater? Masuk lokasi Ciater enggak? Apa beda? Enggak, itu masuknya Desa Cibesi. Oh, wisata baru ya Pak? Wisata baru. Namanya? Jalan baru udah lama, tendarnya. Tenarnya. Curug apa tadi Pak? Namanya Curug Cibarebeuy sama Pandawa. Oh, Curug Cibarebeuy sama ya, Pandawa. Tingginya 125 meter. Tapi airnya panas? Dingin. Oh, dingin. Curug ya? Ya. Bahkan saya juga pernah bawa orang asing bagian menggendongnya shooting di sana. Oh gitu, tiga hari. Kebetulan yang mengelola area buat nyerap itu kan punwa gitu saudara. Tiketnya berapa masuknya Pak? 10.000. Murah ya Pak ya? Tahun sekarang gitu, tahun 15.000. Ada berapa tahun tuh? Ada 3 tahun ke belakang? Wih. Maksudnya tenarnya baru sekarang, tapi udah lama ya. Udah lama. Cuman tenarnya baru sekarang tapi ya. Banyaknya tamu gitu, ya kurang lebih lah 10 tahun lah. Selain Curug ada tempat campingnya nggak Pak? Ada, buat camping bisa. Oh, anak-anak pramuka kayak gitu? Ya, bisa. Bisa ya? Sarana musola ada. Ada, toilet ada tapi, ya. Ya. Tapi kalau itu penginapan-penginapannya semalami bambu. Alami ya. Nah, kebetulan di sana ada kampung sini. Itu daerah bapak ya? Ya. Tadi desa. Masuknya lo di sini. Kalau ke bapak pakai motor paling lah. Kalau anak sekarang 15 menit. Kalau mobil masuk ya? Masuk, ada naruh mobil. Jalannya apa. Masuk ke maksudnya sampai lokasi masuk ya? Sampai Curug gitu? Enggak. Oh. Ke Curug mah jalan kaki. Berapa? Oh, berapa menit tuh Pak tadi? Ya kalau bagi saya mah orang situ asli setengah jam nyampe, kalau buat tamu mah satu jam lah. Soalnya kan alternatif pesawahan. Alamatnya tadi di desa? Desa Cibesi. Desa Cibesi. Ya kalau bapak mah Desa Cibesi, Kampung Bentas, RT 5, RW 1. Kecamatan? Kecamatan Ciater. Ciater, Kabupaten Subang. Oke. Bisa sama. Saya punya anak 4, yang 3 mobil. Kalau ada fotonya, kakaknya bisa di kasih tahu. Oh iya. Bapak juga enggak, kakak juga mungkin lah tidak percaya, bahkan anak saya yang paling sayang. Laki semua apa ya? Paling sayang kakaknya. Oh. Kalau jadi kakaknya yang paling gede itu paling sayang ya. Kalau si A ada di rumah, ikut kejahatan. Awas Pak, hati-hati. Jangan ditinggal. Kalau ada apa-apa, bilang Pak. Jadi adiknya kakaknya pada sayang ya? Oh, paling sayang. Kakaknya dari mulai sekolah SMP, dari mulai sekolah SD sampai SMP, SMA, sampai dia bisa kerja, sebelum ke saya sama mamanya dia dulu minta pinjaman Kak Sugiarto, minta
perjalanan, aku juga